Halo bro, kembali lagi di video gua ya. Gua kali ini mau ngasih info, tapi sebelumnya subscribe dulu ya. Subscribe channel gua, tonton terus video-video gua ya. Kali ini gua mau ngasih info karena kemarin gua melihat postingan ya, postingan dari salah satu akun Facebook di grup Helm Indonesia ya. Akun tersebut memang dari luar, cuman ini menyangkut pabrikan helm Indonesia ya yang sudah go internasional ya. Tidak lain adalah PT Tara Kusuma Indonesia ya. Nah, di episode tersebut, di postingan tersebut diceritakan bahwa pihak KYT atau Tara Kusuma akan meluncurkan satu produk ya, satu produk yang limited edition ya, limited edition hanya 5.000 pcs ya. Untuk helmnya hanya diproduksi sebanyak 5.000 pcs dan itu bersertifikat dan bernomor seri ya. Jadi kalau misalnya hilang bisa dilacak dengan nomor serinya ya. Bisa dilihat dari nomor serinya, nomor seri yang berapa. Oke. Lihat dulu ya seperti apa foto-foto yang sudah beredar ya. Oke, ini bro, salah satu penampakannya ya, postingannya dari Filipina dan ini wujudnya ya, mirip dengan titik course and egress dari belakang sekilas memang mirip. Berbawa dari komentar, gue lihat sih ini seri untuk KYT GBSR ya. Dan ini juga mirip dengan Xiaomi GBSR dan infonya untuk KYT GBSR itu hanya untuk pembalap. Namun bagaimana ceritanya jika ini diproduksi mas dijual massal walaupun dengan edisi terbatas? Sepertinya cukup bagus ya, cukup lumayan ya. Oke, itu aja. Gimana menurut kalian? Keren juga ya helmnya ya. Kita nantikan aja apakah itu memang benar akan dimunculkan atau diproduksi. Untuk serinya kita juga belum bisa memastikan, gua terutama gua ya, kalau gua dikasih kesempatan rezeki juga gua mau helm ini limited edition ya. Kita lihat aja untuk beberapa waktu ke depan apakah memang benar-benar diproduksi ataupun sekedar hoax. Oke. Tetap tonton terus video-video gua, jangan lupa subscribe. Oke, bro. Tetap keep safety for reading ya.